Halo guys, saya lagi ada di Gramedia nih guys ya. Dan langsung banyak banget mainan di sini guys. By the way, ini juga beda Gramedianya dari yang kemarin kita udah huntingin. Nah, ini ada bootnya Emco nih guys ya. Ini ada slap band gitu. Ada kutu loncat juga nih guys, super bounce. Dan ada mini games juga di bawah sini. Banyak guys ya mainannya Emco. Samping sini kita langsung intip-intip aja guys. Oh, ini ada wobble-wobble nih guys. Tapi kayak di rebranding gitu, pakai brand lain guys ya. Dari brand China sepertinya. Ini ada kayak box-box makanan juga guys di sini. Entah ini isinya apa, kayaknya unik banget. Packagingnya kayak makanan fast food gitu guys. Ada bola-bola juga di pojok sini. Dan, ini ada roket guys. Mainan roket gitu. Ini ada snail juga, lucu banget. Dan di sini ada apa nih guys ya? Ini sectionnya kayak permen-permen gitu guys. Oh, ini ada mystery box juga dong yang deluxe. Yang versi besar guys yang kita kemarin lihat di Gramedia yang satu lagi guys yang sebelumnya. Ada yang cewek, ada yang cowok juga. Play-doh guys ya. Wih, apa kita serok aja nih guys. Ini ada yang versi cowok guys ya, ini warna biru. Ini lumayan berat sih guys bobotnya. Wih, ini yang isi 10. Gimana guys, apa kita serok aja guys? Untuk di next video kita akan unboxing ini langsung. Boleh nih guys ya, mungkin kita akan pilih dulu guys. Ini kita coba pilih-pilih dulu. Yang ini agak lebih ringan nih guys ya. Dan ada suara juga. Yang ini berat banget guys. Tapi sepengalaman saya kalau berat gini, ini isinya kartu dan juga slime guys ya. Kayaknya guys kalau kita nggak salah kira. Dan ini coba kita cek lagi guys, satu lagi di sini. Ini agak sempit guys space-nya. Nah, ini dia. Ini juga agak ringan sih guys. Kita ambil aja guys ya. Ini yang berat kita masukin lagi. Nah, dia satu lagi kita masukin lagi guys. Oke, ini yang cewek mungkin di next video guys ya. Coba kan komentar di bawah. Kita serok yang ini aja nih. Nah, kita pilih yang lebih ringan guys. Dan isinya juga bakal tetap sama guys ya. Ini ada permen-permen juga. Ini ada yang permen dalam botol kaca juga guys. Dan kita cek lagi ada apa lagi. Ini ada kayak building blocks gitu dari Kipling. Ini ada Hello Kitty dan ada Pokemon guys ya. Ini yang Pokemon sudah lengkap guys yang seri ini, cuman nggak pernah saya kontenin. Ini ada Mickey Mouse juga, Shake and Shimmer. Ini ada Masters nih guys ya, of the Universe. Kayak gitu. Kita clean lagi. Belakang sini, lengkap banget guys, banyak banget. Ini ada figure juga. Batman, ada Emco lagi guys. Ada figure Aquaman di sini. Yap, jadi kayak gitu guys ya. Kita coba keliling lagi, kita ambilin dulu. Oke guys, ini ada section hotel ternyata agak di belakang dia. Dan nah, ini dia guys. Langsung ada geser dong guys, geser the collector. Dan kebetulan banget ini lagi diskon juga guys ya. 26.000-an juga. Dan di bawah sini kita coba tiap-tiap guys. Ada item apa aja guys ya. Ini ada Mighty K. Ups, jatuh guys. Mighty K-nya terjatuh. Ini keren sih guys ya. Mighty K ikonik banget. Ini ada geyser juga. Ini mungkin saya akan herok nih guys. Karena saya juga belum dapat yang warna ini. The collectors-nya. Lainnya ada apa lagi nih guys ya. Lightning bug. Ini ada beberapa shortcut juga. Kita ambil nih guys ya. Kayaknya si geyser. Lagi sale guys. Mantap banget. 26.000-an. Kita taruh dulu. Di sini. Ini bos ini ada apa nih guys. Ada buggy gitu guys ya. Monster truck-nya. Oke, kita keliling lagi guys, nanti lagi. Ini, sampai sini ada apa guys? Gak ada guys ya. Dan ini ada beberapa RC-RC lagi guys. Kita taruh sini. Ini ada Apollo juga. Ini M4 yang Sao Paulo Yellow. Lengkap guys ya, lumayan lengkap Apollo di Gramedia-Gramedia ini. FJ Cruiser juga ada. Ini Ford Mustang GT. Ini ada apa lagi nih guys? Ini FJ Cruiser-nya. Ini guys ya, M4 DTM. Yang bentuknya agresif banget guys. Warna kuning. Ini kita beresin aja guys. Semoga nggak hilang guys ya. Ini ada base juga. Bawahnya ada golf-golf gitu guys. Golf ball untuk anak kecil. Oke. Kita coba ambil. Ini ada Paw Patrol juga. Arinosaurus. Ini Action Driver. Saya udah pernah review guys ya. Yang seri ini. Dan ada apa lagi nih guys. Ada banyak guys ya. Ini ada telur dino gitu guys, dia baru menetas, ada bayinya. Ini ada monster jam, ada color shifter, ada ini guys, matchbox kayak buster guys ya.
shifter di sini. Nanti kita geser dulu kalau shifternya. Ini Indiana Jones semua dong guys. Ini hot item atau enggak sih guys? Coba kalian komentar di bawah. Tapi ini sama semua untuk pesawatnya. Komentar guys, ini hot atau enggak? Kalau kalian banyak yang bilang hot, saya akan share guys di next video. Seri Indiana Jones. Ini juga ada yang biasa yang bawah. Dan ini ada kayak ala-ala Beyblade gitu guys. Gyro gitu. Battle Gyro namanya. Ini ada peluru nerf juga di sini. Ada yang 10 dan lebih banyak tuh guys ya. Nah, ini guys ada micro wheels di sini. Nah, ini juga arenanya guys ya. Ada juga di sini. Ini ya kayak yang loop gitu ada 2. Ini micro wheels-nya. Kayak kecil itu guys ya. Mobil kecil tapi kenceng banget. Ini juga ada satu garasinya. Jadi ada misterinya gitu guys dalamnya. Ini kalau kalian banyak yang request, saya bakal beli guys ya. Kalian juga komentar di bawah. Dan ada apa lagi nih guys? Ini ada gyro alloy vehicle. Ini apa nih guys? Kayak mainan-mainan diecast-diecast gitu guys ya. Tapi bikinan China gitu. Banyak juga di sini stoknya. Ini ada majorette juga. Ini yang basic di sini. Ada yang Dubai juga. Ini lucu banget guys. Monster car ada kuncinya gitu. Dan depan sini juga masih banyak dong. Nah, ini mainannya yang unik itu guys, yang bisa muter-muter itu guys ya, kalau nggak salah nih ada besinya gitu. Dan juga ini guys, ada Storm Gyro nih guys ya. Ini bobotnya juga berat. Storm Gyro ada putih nih guys ya di sini. Ada backbreak juga. Ini ada warna hitam gitu packagingnya. Storm Gyro-nya. Ini guys, ini ada mainan yang pukul-pukul es penguin itu ya guys ya. Yang kemarin sempat viral juga. Ini ada mini car pakai logo Hot Wheels. Ini yang tadi pukul-pukul anak kecil juga guys. Kurang lebih kayak gitu. Isi gantungan-gantungannya di sini. Oke, kita ambil lagi barang kita di sini guys ya. Kita keliling lagi guys. Oke, ternyata ini masih banyak guys ya. Di sini ada section yang mainan lagi. Ini kita taruh sini dulu. Saya akan kita di video kali ini. Ini ada kayak toolkit-toolkit gitu. Ada dinosaurus juga. Triceratops, rakitan. Ini hotel tadi guys ya. Yang udah kita cek juga. Nah, dan ternyata ini ada lagi guys. Deluxe mystery box-nya. Ini ada lagi guys ya. Ini lumayan ringan juga nih guys. Wah, apa kita ambil yang ini guys? Tapi kayaknya enggak sih guys ya. Ini lumayan ringan. Kita tetap ambil yang tadi aja guys. Yang udah kita pilih guys ya, ini kita tinggal aja, kita ambil yang ini aja. Yang cewek juga lengkap. Ini ada sebuah ini guys, pakai boneka Barbie kecil gitu. Ini ada bonsai puzzle. Unik banget. Ini versi kecil. Nah, ini versi biasa guys ya, yang dulu isi 5. Ini yang lebih besar guys, yang kita serok di video kali ini yang isi 10. Itu deh guys ya. Dan di bawah sini ada apa guys? Kayak marakas dan juga suling gitu. Mickey Mouse, ini ada boneka. Wah, lucu banget guys. Ini boneka owl di sini. Lucu banget. Warna putih gitu, unyu-unyu. Dan ada apa lagi nih guys? Ini ada bayi-bayian gitu guys, boneka-boneka bayi. Ada mesin jahit juga dong di sini. Unik banget. Ini ada flexi pads juga. Ini sih saya belum sempat serok guys. Karena kayaknya agak kurang suka sih guys ya saya. Ini ada lagi nih, mainan-mainan Mco, paket safari. Ini ada trolls juga guys, kayak mystery bag, blind bag gitu guys ya. Plastikan. Ada Batman. Ini apa guys? Kayak mobil-mobil bulldozer gitu, rakitan. Tapi dikemas dalam plastik besar kayak gini guys ya. Keren juga nih, unik juga. Dan ini ada, ini guys, ini tembak-tembakan itu guys ya. Ini ada bola gitu, kita masukin mulutnya dan dipukul di bagian sini guys. Dia bakal langsung lontar gitu. Pelurunya, Rubik's juga. Ini guys, ada rocket copters. Ini kayak ketapel gitu, tapi dengan bentuk roketnya guys. Jadi kalau kita sangkutin, dia bakal mental gitu. Keren banget guys ya. Ini ada pistol air juga. Ada Rubik's juga sini. Ini juga ada apa ya guys? Ini ada bouncy ball. Kayak bisa mantul itu guys ya, bolanya. Ini ada boneka jari. Lucu banget guys. Warna kecil, bouncy ball lagi. Di sini juga masih banyak mainannya guys. Ini ada catur tapi pocket guys ya, untuk ditaruh di kantong guys, kecil banget. Keren banget guys, unik banget. Ini katanya magnetik gitu, kecil juga. Luar tangga. Ini guys ada marble race nih guys ya, track maze gitu kayak buat balapan kelereng.
Wah, siapa nih setuju? Coba komentar di bawah, guys. Mungkin bakal saya beli kalau banyak yang request. Ada robot juga di sini. Wah, ini juga, guys. Kayak ala-ala tobot-tobot itu, guys, ya, di bawah sini nih. Unik banget. Dan samping sini, ini ada beberapa kotak-kotak itu, guys. Box-box puzzle itu, guys, ya. Ah, ini yang matanya bisa keluar nih, guys, pasti, guys. Nah, itu dia. Matanya bisa keluar gitu. Lucu banget. Ini ada building blocks juga, gede banget kotaknya. Ada banyak mainan lagi, guys, ya, di sini. Kurang lebih ini dia. Nah, ini, guys, ini micro garage-nya. Micro wheels, tapi ini garasinya, guys, ya. Kita udah pernah serok sih, guys, 10, tapi kalau kalian banyak request, akan saya beli lagi, guys. Yap, kurang lebih kayak gitu. Ini ada baju-baju lagi. Oke, guys, tadi barang kita ada di... Nah, ini, guys, ya. Di video kali ini kita akan serok ini aja dan akan saya unboxing di next video, guys.